Hai Sobat Mamun Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Dari 5 ini memiliki makna yang berbeda-beda guys. Dan Kiai Umar Abdul Jafar dalam kitabnya Mabadi'ul Fiqhiyah telah menjelaskan kepada kita atas makna-makna dari 5 syahadat, 5 rukun Islam tersebut. Lantas apa maknanya? Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat, subscribe itu gratis guys. Pertama, makna dari kalimat syahadat Ashhadu an la ilaha illallah. Makna kalimat tauhid ini adalah aku meyakini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu satu atau tunggal, serta tidak menyekutukannya baik dalam beribadah maupun di kerajaannya. Selanjutnya makna dari kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini memiliki makna bahwasanya kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk semua makhluk. Kemudian kita juga wajib untuk melakukan perkara yang diperintahkan, membenarkan semua yang disampaikan, dan menjauhi perkara yang telah beliau larang. Itu makna dari kedua kalimat syahadat tersebut pada rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Apa makna dari mendirikan sholat ini? Maknanya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apa yang harus dilakukan sebelum sholat? Yang harus dilakukan adalah wudhu. Nah, ada berapa fardunya wudhu? Fardunya wudhu itu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketika membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya. Di sini dikatakan beserta kedua siku, sehingga ketika kita wudhu untuk dilipikan ke atas siku agar lebih sempurna wudhunya dan kedua siku terbasuh. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki sehingga sampai lutut dihukumi sunnah. Dan yang keenam adalah tertib. Perlu digarisbawahi untuk tertib, maksudnya harus berurutan, tidak boleh dari wajah, terus kaki, terus tangan, tapi sesuai urutan. Habis muka, tangan, mengusap sebagian rambut, kemudian baru ke kaki. Lalu niatnya wudhu bagaimana? Niatnya adalah nawaitu raf'al hadasil aswari. Artinya, aku niat menghilangkan hadas kecil. Ditambahi lillahi ta'ala juga boleh, atau seperti umumnya juga boleh, yaitu nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil aswari fardun lillahi ta'ala. Terima kasih sudah ikut belajar bersama sampai akhir. Silahkan tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.